Indonesia Singkawang Kalimantan Barat. Hari ini saya berada di Altar Kong ini ya. Ya. Altar Kong bersama ya saudara-saudara kita, ada Holland, ada Tinca dan ada Ado nih. Ini semua nih kayak artis Korea bener ini. Saya aja bingung mau nanya-nanya mereka nih, nanya apa gitu loh. Nah, namun profesi mereka pada umumnya mereka ini bergelut dalam bidang pertatungan ya. Ini ngomong-ngomong, Holland, ini sudah jadi tatung ini sejak usia berapa ini? Saya? Iya. Kalau saya di umur-umur 8-9 tahun sebenarnya udah kena. Cuman pas ikut perayaan Festival Cap Gome itu umur 10 tahun baru ikut keluar. Baru ikut keluar masih, ya? Masih ibarat kata gini, masih kita menjalani ini. Perintah-perintah sipu lah ya. Ya, kayak PG apa ya, segala macam itu ya, dan juga mungkin persiapan tempat dan sebagainya. Ya. Nah, jadi yang Holland rasakan sekarang dari sejak tahun itu menjadi tatung apa kira-kira? Apakah ada satu peningkatan kebahagiaan, kesejahteraan dan sebagainya? Sebenarnya ini dibilang gini ya, apa ya? Untuk melatih kita dengan karakter kita, dengan sifat ini itu ya, dengan ajaran baik lah. Dengan ajaran baik lah ya. Supaya kita satu manusia itu berlahir itu tidak menjalan yang tidak benar. Ya. Berarti di sini ya mau tidak mau, suka tidak suka harus ada pengendalian diri ya. Ya. Kita harus mampu mengendalikan diri. Nah, memang Tatung Singkawang ini sudah sangat dikenal di dunia ya. Bahkan dapat julukan kita wow. Singkawang dapat julukan wow itu dikarenakan Tatung Singkawang. Apa itu wow? Wonderful of what? Bayangin. Ini bukan hal yang kecil ya, dapat wow. Mungkin Singkawang tidak akan dapat wow tanpa ada Tatung. Karena ada Tatung itulah sehingga Singkawang dapat gelar wow. Nah, ini sangat dihargai ya. Dan juga masih apa ya, mengangkat tradisi ya, adat Tionghoa ya. Nah, masih adat Tionghoa. Jadi kawan-kawan tatung paling tidak ini harus bangga ya, karena kalianlah, anda-andalah tatung yang bisa memberi gelar Singkawang menjadi wow di mata dunia. Mungkin ke depan ya. Apa kira-kira harapannya Holland? Ya, harapan saya sih gini, setiap kita sesama orang tatung bisa saling membantu sesama dan juga kompak hati aja. Nah, gitu misalnya ya, ada permohonan dari orang ataupun gimana, kita siap membantu sesama aja supaya ya, bisa meringankan orang yang menyusahin. Ya, orang yang susah lah ya. Yang susah. Nah, beban-beban. Beban-beban yang orang. Ya, paling enggak ya mereka yang sakit, ya kan, datang ke tatung, minta bantu pengobatan. Paling tidak ya kita siap gitu ya. Ya, saya membantu aja. Ya, ya, cerita sembuh tidak sembuh kembalikan lagi ya, ke takdirnya ya. Takdir sama jodoh. Sama jodoh. Kenapa? Namanya kalau untuk pengobatan itu kan utamanya harus ada jodoh juga. Iya, tidak kalau semua ya. Kalau nggak ada jodohnya pun percuma. Paling kita bisa-bisa ya usahakan dulu gitu kan. Iya. Jadi berarti di sini silakan lah ya, anda-anda yang membutuhkan sahabat-sahabat tatung, misalnya dalam kondisi sakit dan sebagainya untuk pengecekan. Nah, ini silakan aja datang ke altar-altar yang ada atau ke pekong-pekong yang ada. Ya. Ini juga istilahnya ya, mereka ahli ya, mereka ahli dalam pengobatan. Namun kita harus sadar di sini masih ada Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan takdir sembuh atau tidak sembuh kan begitu. Iya, ini. Nah, kita beralih lagi kepada sahabat kita satu tatung juga. Saya bingung ini artis apa tatung. Ini ngomong-ngomong siapa bang namanya bang? Nama saya Aldo. Aldo, singkat jelas padat Aldo ya. Ini Aldo usianya berapa nih? Muda sekali ya. Untuk saat ini saya udah umur 22 tahun. 22 tahun, udah menikah belum? Belum. Belum. Ini amoy-amoy Singkawang masih ada harapan anda untuk mendekat ya. Nah, silakan.
Yang berani silakan dekat, tapi yang kurang berani dan tidak berani jangan coba-coba mendekat ya. Kenapa? Ini Aldo kayaknya banyak privasinya ya. Nah tentu ya dengan perempuan beliau ini masih jauh lah, kayaknya masih belum ada cita-cita ingin berpacaran dan sebagainya. Mungkin beliau ini masih dalam kondisi ya meniti karir ya, sepertinya ya gitu. Saya sendiri ya asing sekali dengan Aldo ini ya. Baru hari ini ketemu, mungkin yang lalu-lalu wajahnya seperti apa, begitu ketemu udah kayak artis Korea ini. Ini ngomong-ngomong lama menghilang, aduh kemana nih? Keluar negeri kerja. Kerja ya? Nah, pas kebetulan pulang. Jadi sekarang kembali ke daerah, sudah berhenti kerja begitu? Iya, untuk saat ini membantu orang tua. Membantu orang tua, tetap berada di Singkawang ya? Iya. Nah, ada rencana mau keluar lagi nggak? Untuk saat ini sih belum. Belum ya? Mungkin gak. Lepas Cap Gome ya? Lepas Cap Gome baru keluar ya. Duh, ini kemarin bocorannya kemana keluar negerinya nih? Kalau untuk itu ke Kamboja. Kamboja? Iya. Iya, apa yang dikerjakan di Kamboja? Mungkin seperti ambil marketing gitu. Oh, ngambil marketing ya? Bukan penerjemah di sana? Bukan. Bukan ya? Sekarang kan banyak ya kawan-kawan kita yang ada di Singkawang yang menguasai bahasa Mandarin itu banyak lari ke Makassar, kemana-mana ya? Iya, benar. Untuk sebagai penerjemah ya? Nah ini di sana Aldo ya sebagai marketing ya, penjualan ya, marketing ya, apa yang kira-kira yang dikerjakan? Seperti membuat sebuah iklan dalam perusahaan. Membuat iklan dalam perusahaan. Iya, benar. Berarti reklame ya. Nah seperti apa misalnya contohnya, salah satu aja. Seperti kita membuat iklan promosikan sebuah produk. Mempromosikan sebuah produk ya. Iya. Ini kira-kira produk apa? Biasa kebanyakan produk skincare. Oh, buat gitu. Kecantikan. Buat kecantikan ya skincare. Yeah. Antas juga dia cantik dia terus ya. Ini Aldo ini bukan ganteng loh, cantik. Bahaya. Nah, kemudian juga saya pengen tahu ini mungkin bukan hanya saya ya, mungkin halayak atau sahabat-sahabat netizen kita yang ada di seantero ini. Ya, karena di channel Norman Bong ini sudah 48 negara yang menonton ya, bayangin ya, bukan 1-2 daerah tapi 48 negara. Nah kira-kira ini Bang Aldo ini tatung atau bukan ini? Kalau saya iya benar tatung. Benar tatung ya? Iya. Sifunya siapa ini? Kalau sifu ngomong bahasa namanya ya, Lian Fa Tung Chi. Lian Fa Tung Chi. Berarti laki ya? Iya. Pangeran Teratai ya? Wah ini gagah sekali Pangeran Teratai ya, luar biasa ini. Nah kemudian sejak usia berapa kira-kira kalau kedatangan Sipu ini? Saya ikut Holland di tahun 2019. 2019 iya. Ya, mulai ya? Iya. Sampai hari ini? Iya, sampai hari ini. Tapi sering nggak bertatung sampai hari ini? Kalau pas di tahun 2019 ke 2020 itu sering. Sering ya? Iya. Nah habis itu? Saya, lepas itu saya ke Kamboja. Kamboja, yeah. Berarti habis itu enggak lagi tatung ya? Baru hari ini lagi mulai lagi. Mulai lagi ya? Kembali lagi. Mudah-mudahan ya jangan sampai lupa dengan sipunya ya. Saking asik kerja akhirnya sipu tertinggal ya. Nah tapi saya yakin lah ya, namanya sipu dengan pungki itu juga tidak akan segampang itu mau melepas gitu. Yeah, yeah, kecuali ada hal-hal tertentu ya. Bang jodohnya mau ya, nggak bisa dilepas. Kadang-kadang orang yang nggak dapat masih bikin kan gitu. Iya, nggak dapat masih dicari-cari. Ya. Juga ada orang yang dapat mau dibuang-buang juga nggak bisa ya. Ada yang menyakitkan diri. Iya, gitu. Akhirnya ya bisa stres, gila dan sebagainya. Ada nggak rasanya Bang Aldo merasakan manfaat ketika menjadi seorang tatung? Ada banyak. Banyak ya, apalah kira-kira itu kalau boleh tahu. Mungkin untuk kesehari-harian seperti sifat kita bisa diubah, dikontrol sama yang atas itu. Oh begitu ya. Berarti ya paling tidak ya di sini kita harus mau lebih hati-hati pengendalian dirinya lah ya. Iya benar. Yang kemarin melangkahnya cukup ceroboh ya, sekarang mungkin mau hati-hati ya, seolah-olah di jalan itu banyak paku, banyak kaca dan sebagainya kan. Nah berarti di sini ya paling tidak ya sudah menghindarkan kita dari hal-hal yang mungkin yang sifatnya negatif ya. Iya benar. Misalnya ya maklumlah sekarang ya ujian-ujian cobaan-cobaan cukup berat ya.
kurang-kurang lebih ya bagaimana caranya bisa hidup, bisa apa segala macam, ya mau tidak mau yang bukan milik kita, kita ambil dan sebagainya. Di rumah sering tatung? Di rumah jarang. Tapi ada altar? Kalau altar ada. Ada altar. Mungkin ya? Kalau ada hal mendesak dari keluarga, baru tatung. Baru ya. Misalnya hal mendesak itu seperti apa? Seperti ada orang tua sakit gitu, sakit seperti yang nggak normal gitu. Oh gitu, ya. Berarti ada kelainan lah ya, kelainan dalam artian mungkin kesenggol hawa negatif. Iya benar. Ya. Tapi pernah itu dilakukan? Untuk sekarang belum. Belum ya? Itu masih yang lalu-lalu? Itu pas lalu-lalu masih pembukaan altar. Pembukaan altar ya, tapi bisa lah ya pada dasarnya ya? Pada dasarnya bisa. Nah, tapi kalau misalnya untuk pengobatan anak-anak apa bisa kan? Untuk saat ini bisa. Bisa ya? Nah. Ini ngomong-ngomong, setelah ini mau pindah kemana lagi nih Bang Ado nih? Untuk saat ini mungkin masih stay di Singkawang. Masih stay di Singkawang. Ya, kalau keluar kira-kira mau kemana keluarnya nih? Kalau keluar mungkin agak jauh ya, mau ke Australia. Aussie ya? Iya. Mungkin sementara itu ya Bang Ado ya? Iya. Tinggal kita tunggu kapan Bang Ado tatung ini. Kita tunggu aja lah. Kita datangin rumahnya biar dia tatung nanti. Nah, ini beralih kepada... Ini Tinca ya? Ya. Ya, usia Tinca ini berapa sekarang? Udah 17. 17? Udah punya pacar belum? Jason. Hah? Iya, jujur, sudah punya pacar belum? Ada. Ada ya, jujur juga. Ya tatung nggak boleh bohong dong. Di usia berapa Tinca ini kedatangan Sipu? Usia berapa? Yang usia? Oh, saya ha. Sudah lama dong, ya. Berarti 12. 12 lah. Jadi 12 tahun. 12 tahun ya udah ya. 12 keturunan. Tahun. Ya, keturunan lah ya. Nah, ya. Hanya pada waktu itu mungkin ya belum diseriuskan lah ya. Belum. Nah, baru-baru ini saya perhatikan serius sekali ya. Ya, Inca. Nah. Kira-kira senang enggak jadi tatung tuh? Enggak tahu sih. Nggak tahu ya, pokoknya Sipu datang diperlukan, ada cap gome jalan ya kan ya. Kalau ada undangan si Minsang, ayo pergi kan gitu. Nah, berarti Tinca ini belum paham benar bagaimana jadi seorang tatung ya. Oh, belum. Nah, sementara ini ada nggak perintah-perintah Sipu yang disampaikan ke Tinca? Ada. Apa itu? Seperti apa misalnya? Makan VG gitu. Udah VG belum? Udah. Berapa hari? Cuma 3 hari. Hah? Orang 108 hari, ini 3 hari aja. Hanya itu yang diminta ya 3 hari? Iya. Tapi setiap kegiatan-kegiatan seperti cap gome ada nggak diminta untuk PG apa? Ada, nggak ada sih. Nggak ada? Oh berarti langsung jalan aja lah ya. Nah berarti luar biasa ini. Sebenarnya dia keturunan, kalau untuk keturunan ya paling ikutin arahan dia aja. Ikut arahan lah ya. Ikut arahan dia, bukan seperti yang baru kena. Kalau baru kena memang harus apa? PG panjang harinya. Iya. Paling ini kalau kepentingan dia baru menjalani PG 3 oh, gitu. Hari, 7 hari, 9 hari. Berarti nah, tergantung dari niat dia juga. Kalau niat dia bersih enggak perlu PG udah bisa. Iya. Berarti nah, bersih lah ya. Bersih. Nah, apapun yang menjadi arahan Sipu itu harus dilaksanakan ya. Eh. Sekecil apapun, apalagi sebesar apapun, kalau sanggup laksanakan, kalau tidak sanggup ngomong sama Sipu. Sipu juga punya pertimbangan. Iya, benar. Untuk mengganti arahan apa ataupun apa gitu. Diringankan ya. Diringankan dan sebagainya. Tapi juga ada Sipu yang enggak mau tahu. Terus sebagian Sipu ya gini. Sebagian iya. Sipu ada juga yang enggak pengen PG. Ada kan? Di antara apa? Di dua alam Yin Yang itu kan ada sebagian yang memang nggak PG. Benar, gitu. Benar sekali itu. Nah, jadi di masa itu ya kita hal maklum juga kan gitu ya. Jadi tidak semua juga harus PG. Misalnya Pak Kung yang makan tukong apa sih. Kalau sekarang mau bilang VG Kak Pak Kung, itu Pak Kung di bagian kalau kita hitungan secara apa ya, pikiran, dia kan pembagian di bagian yang. Iya, iya. Ya kan?
kalau di bagian yang sebagian kan memang harus PG. Kalau pakung sebagian, kalau ada yang tukung mana bisa PG lagi. Iya, dia sendiri ya udah jauh dari tukung. Ah, kalau nggak ada tukung dia nggak bisa kan gitu kan. Nggak ada tukung, nggak ada lukitan. Sebenarnya kalau untuk PG itu tergantung dari niat tersendiri, dari isi hati, bisa nggak menjalani semua ini, sucikan dari pemikiran, dari isi hati gimana gitu kan. Iya, yang kelakuan. Yang jelasnya PG ini ya untuk mencuci diri membersihkan inilah fisik lah orang bilang lah ya. Fisik, hal-hal yang kurang bagus yang ada pada kita, sikap, sifat dan sebagainya ya. Supaya kita terbiasa dengan hal-hal yang baik. Iya, benar. Ya sama juga dengan orang berpuasa, apa segala macam ya. Ya, mungkin itu ya Tinca ya. Iya. Nah, Indonesia Singkawang, Kalimantan Barat. Demikian bincang-bincang saya bersama rekan-rekan dari Altar Kong ini. Ya mudah-mudahan apa yang kami bincangkan ini, besar harapan kami menjadi manfaat untuk kita semua. Ya walaupun tidak semua bermanfaat, ya cukup sekian persen bisa bermanfaat, itu sudah sangat bersyukur. Nah tapi jangan lupa ya, tonton video ini, jangan lupa di like dan di subscribe.